kita. Duduk. Diam. Bisa lu gua. Apa. Diam. Alin sandalik mau. Ayo alat deh. Ambil alatnya. Di tuh, Pak. Pun, Pak, nih gua pun kalau angkut tuh. Iya, yang mana? Oh, sudah. Ya, ini tadi dibantu sama Bapak ini, Pak. Nah, ini yang bantu saya ini. Oh, sama-sama gemuknya. Makasih ya. Iya, siap. Jadi, setelah kita amankan, Pak, mandikan sini. Sering ke sini ya? Sering makan-makan situ? Sering, Pak, betul. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Ini saya menemukan lagi seorang bapak-bapak yang kondisinya dia sekarang lagi makan di tempat sampah. Bapak tuh. Ya. Ya benar ya? Ya benar. Nah, ya posisinya kami nunggu satu dulu, masalahnya bapaknya laki-laki. Nanti khawatirnya berontak. Mas. Ayo, Mas. Alatnya, alat potongnya bawa sekalian. Nanti kita potong di anu aja, kita potong di dalam situ aja ya. Iya, dalam situ aja. Ah, nanti itu di mobil juga sudah ada. Wes, biarin, Pak. Ayo. Yuk. Pak. Nitip sebentar ya. Sebentar ya, Pak ya. Sampai dari sana nanti. Awas. Ini banyak kaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hei, awas banyak kaca. Lu. Teman-teman. Assalamualaikum. Hei. Dorong, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Banyak semut. Hei. Diam dulu, gini pak, diam toh. Wes. Ayo. Sudah, jangan marah. Ayo. Mas. Berdiri. Ayo. Asu. Ayo, Mama. Kaki. Coba, Pak. Ayo. Lihat. Maku. Bisa diam enggak? Diam. Ayo, ikut. Nah, ngono. Ayo sini. Duduk sini. Duduk. Duduk. Coba. Hei, kamu jalan. Ah, coba.
kita. Duduk. Diam. Bisa lu gua. Apa. Diam. Kenapa berdarah? Tidak ada apa-apa. Minum obat dulu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wes menang. Kasihan lah Pak, makan sampah kok. Delok nayami kabur kabeh. Pak, mereka siapa, Pak? Dia. Pak saya enggak rancak punya. Mangkano sampean? Yatim, Pak. Heh, panggil anak yatim. Anak yatim. Baik panggil kok. Mangkano melok aku nang anak yatim iku. Dayu mana? Coba nunggu besek. Namanya Hari. Ambilkan minum. Aku saya mau pergi kok. Iya. Iya. Namanya Dayu Hari. Dayu Hari. Allahu Akbar. Kami terakhir ketemu kok, Pak ya? Iya. Saya kita takoki. Wes aja mlayu sik ya. Jenengmu sapa? Wahid. Wahid. Walakit, wakit. Ini kok ya. Ngos-ngosan. Wes tak turun nang Dayu. Sik. Nama ibu, nama ibumu siapa? Hamsi. Heh? Hamsi. Hamsi. Nama bapak, nama bapak. Mati. Heh? Mati. Mati ya. Ibu. Ibu siapa? Ibu Hamsi. Bapak Mas. Eh, sanitizer. Bahaya, cuci tangan dulu. Kayu, Bang. Ini aku sama kejar-kejaran. Siapa jenenge iki mau? Wahid. Wahid. Sampeyan ngerti Wahid itu artinya apa? Wahid siji. Tak bateki wanu. Tak terno. Eh? Sampeyan aja ngamuk tak terno mule. Tak adusi. Tak ganti baju. Mau. Tak kasih obat. Biar sembuh. Mau. Mau. Allahu Akbar. Ayo ngomong sik. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nurut. Ayo ngomong. Aku nurut tak pur. Aku pengin waras. Kepengin waras. Pengin waras. Wis. Nah, wis natur. Eh, woi, gak yo. Eh, potong. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ngombe sik sakno. Do, untungnya dibantuin bapak-bapak toh. Bu, awas lo ya di mobil itu sama lo. Lo itu di mobil ada itu. Coba sampean lihat. Ya. Itu tadi marah Pak dia. Ketemu orang ngelempar batu. Loh, beneran? Itu tadi kita nangkepnya sama polsek sama anggota kecamatan Karanggeneng. Aman. Bukan, maksudnya pasti ada luka. Wahid nama ini, Mas Wahid, aja ngamuk mana ya? Pen. Nurut ya? Wis ngerokok durung? Wis ngerokok durung? Wis maem durung? Pengen maem? Pengen? Duh kok mboten, mangan apa enggak? Mangan maghrib ya Pak. Eh? Maghrib. Oh ini maem, habis maghrib? Sedaya dia mai. Tahu tak sopo? Dah, diam dulu. Diam. 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 Itu kata ngamuk itu.
ngusung-ngusung wis iku, Pak. Wis mesti awake iku wong miru. Nang pasar miru to? Lah, iku wong miru asli. Iya, wong jugo. Tapi wong miru. Yang miru jenenge Sultan. Wis mari Sultan wis mari, Pak. Enggo payung. Sultan wis sehat. Pak. Sampean mau nurut sama saya enggak? Mau nurut enggak? Ini kakak saya yang stay. Kalau mau nurut saya antar pulang. Mau? Mau? Mau enggak? Saya kasih dayu Bang Sule. Iya, tak antar pulang tapi nurut ya. Ya sudah. Kita mandikan, ganti bajunya, ganti celananya. Kita antar pulang ke Sedayu. Nggih, mangke klub. Butuh mereka, Pak. Ngono. Hah. Ngono yang ngamuk-ngamuk. Tadi marah-marah. Sampai nendang-nendang sekarang. Ampun DJ. Pak mriki mau nggih? Langgih mriki. Eh, duduk. Duduk. Cak, coba celana ya. Eh, lepas sih, lepas sih. Enggak, dia bawa rangkepan kok. Namanya Wahid. Sini Pak Wahid. Tak tanya, kenapa tadi marah-marah? Eh? Apa? Ditabrak mobil. Ditabrak mobil? Iya, dikasih kuat. Tadi sempat marah-marah, mengeluarkan jimat. Untungnya saya dibantu Bapak. Iya Pak ya. Setelah Pak Tauhid tahu bahwasanya kita baik, kita rawat, kita mandikan, nurut. Meskipun pertama kali tadi, wah. Ayo duduk plek. Kakinya. Ayo dikoprot kakinya. Sudah berapa hari enggak mandi? Dua hari. Maksud dua hari? Dua hari apa dua bulan? Kulo mbetok sabun, Pak. Nggih. Aja. Lahit, lahit. Tangannya, tangannya. Pak Sutris, potongan kukunya Pak Sutris. Kita mandikan di sini, tidak apa-apa. Yang penting nanti kita naikkan mobil, sudah bersih, sudah rapi. Kejar-kejaran ini. Sempat beruntak-beruntak. Mungkin takut. Apa? Omay alun-alun Sedayu. Berdiri. Namine Pak, siapa jenenge mau? Wahid. Wahid. Sabuke medeni wong. Ya, artine malah Wahid. Duh, anyar lebine. Ayo. Apa? Waduh. Kak. Dah ganti bajunya dulu. Nah, jadi ini namanya siapa? Wahid. Wahid. Setelah kita mandikan, kita geprak, akhirnya nurut. Jadi ini namanya Bang Jago Nurut. Ya, Bang Jago Nurut. Namanya Pak Wahid. Setelah kita mandikan, dia minta kita untuk diantar pulang ke Sedayu Gresik. Ayo berdiri dulu. Merinan, Pak. Nih? Alun-alun ini, Sedayu. Ini kakak Hari. Kakak Hari, rumahnya alun-alun. Kita pastikan antar pulang, ya. Sekarang saya mau nanya kenapa dia tadi marah. Tadi kenapa marah-marah tadi? Ditendang oleh mobil nanti, Pak. Kak, mana? Ini. Oh, ini kena tendang mobil. Enggak, waktu tadi ketemu sama saya ngapain lari-lari? Delok ini sama Kak Hari ini kesasar tentriku, Pak. Tentriku. Berarti ini yang penting. Yang penting pulang ya ke Sedayu ya. Ayo naik mobil, nanti kita antar pulang sama-sama. Sendalin dia.
Iku jimat apa iku? Ayo masuk mobil. Ayo masuk. Sandalin mau. Ayo alatnya. Ambil alatnya. Di to, Pak. Pun Pak, niku pun kula angkut tok. Iya, yang mana? Oh, sudah. Ya, ini tadi dibantu sama Bapak ini, Pak. Nah ini, yang bantu saya ini, oh, sama-sama gemuknya. Makasih ya. Iya, siap. Jadi setelah kita amankan, Pak, mandikan sini. Sering ke sini ya? Sering makan-makan situ? Sering, Pak Bendino. Ya. Jadi informasi dari Bapaknya, Pak Tauhid ini setiap hari makannya di tempat sampah sana. Ya. Karena dia ini juga manusia, makanya kita rawat. Tuh, di dalam mobil ada dua tuh. Laki-laki semua ya. Loh, ya kan? Ayo, belakang sini. Ayo, Hit. Duduk sini, Hit. Ah, sip. Eh, lihat sini. Ini namanya Pak Tauhid. Oh, ini namanya Pak Wahid. Alhamdulillah, setelah marah, dia ampun Bang Jago. Kalau yang ini sampai sekarang, dia nggak tahu namanya. Namanya siapa? Namanya sampean siapa? Duh, belum diberi nama bilangnya. Piye gini turun kayak jeneng iki. Namanya mana? Rumahnya mana? Duh. Duh, rumahnya Suwargo, namanya belum dikasih nama. Wes enggak apa-apa. Nyalakan anunya mobilnya. Wes ya, terima kasih. Mudah-mudahan kedua bapak-bapak ini bisa kami antarkan pulang. Yang pertama Pak Tauhid, karena rumahnya Sedayu Gresik, saya pastikan hari ini nanti saya pastikan akan diantar relawan saya naik sepeda motor. Yang jelas rumahnya jelas, dia minta diantarkan pulang ke Sedayu deket alun-alun. Nah, dia sudah ngomong rumah saya deket alun-alun ya. Yang bapaknya satunya sementara akan saya tampung di rumah saya. Ya, tetap semangat, tebarkan kebaikan.